Assalamualaikum, saya Raksha Minta Berhak. Okay, hari ini saya nak kongsikan tentang favorite teori saya, iaitu teori ekologi berferbena. Teori ini diperkenalkan oleh Uri Berferbena. Teori ini menjelaskan tentang hubungan di antara persekitaran dan kanak-kanak memberikan hasil terhadap perkembangan kanak-kanak tersebut secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di dalam teori ini terdapat 5 sistem, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Okay, mikrosistem adalah hubungan yang paling berkait rapat dengan kanak-kanak tersebut, contohnya seperti ibu bapa, guru, rumah, sekolah dan sebagainya. Okey, mesosistem pula adalah hubungan di antara satu mikrosistem dengan mikrosistem yang lain, contohnya seperti hubungan di antara ibu bapa dengan guru. Macam itulah. Okey, seterusnya ialah ekosistem. Ekosistem ni dia tak melibatkan rapat pun dengan kanak-kanak tersebut. Dia tak berkait rapat dengan kanak-kanak tersebut. Dia tak melibatkan kanak-kanak tersebut secara langsung. Tetapi hubungan yang diambil, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak tersebut memberikan kesan terhadap kanak-kanak tersebut. Contohnya seperti undang-undang di sekolah, undang-undang jalan raya, undang-undang di pusat belah dan sebagainya. Okey, seterusnya kronosistem. Makrosistem. Makrosistem ni dia melibatkan perkembangan individu tersebut yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan amalan masyarakat. Contohnya ada setengah masyarakat yang dia tidak galakkan kanak-kanak perempuan untuk ke sekolah kerana akhirnya mereka kata akhirnya kanak-kanak wanita ini akan tetap di dapur sahaja. Okey, yang terakhir sekali ialah kronosistem. Kronosistem ni perubahan persekitaran yang makan masa agak lama. Contohnya seperti dulu matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris dan sekarang matematik dan sains diajar dalam bahasa Melayu. Contohnya seperti itulah. Jadi ini sahaja penerangan saya tentang teori ekologi berfamilia. Terima kasih.